gak usah serius-serius amat bro. Lo lihat dong di sebelah kanan lo. Coba lihat. Nah, ada cewek ya kan. Cakep lagi, udahlah. Nikmatin aja bro. Kita harus fokus lagi. Ingat kita lagi mujidah nyembah lo. Ya ilah bro. Kapan lagi? Lo lihat lagi dong. Ya kan, kali aja bisa lo gebet. Coba lihat. Ayo fokus lagi. Ini lagi dalam hadirat Tuhan lo. Udahlah, gak usah serius-serius amat. Santai bro, lihat lagi dong. Iya kan, iya gak sih? Ayo, kamu harus dengar kata hatimu. Ayo balik lagi, fokus. Nah, ini lagi nih satu. Kayaknya anak DM nih. Iya bro, lu bagus. Lu kerjain aja dulu, tuntasin. Mau ada apaan juga, lu kerjaan lu paling penting bro. Kerjain. Aten, ingat hari ini kita ada ibadah DM lo. Kan kamu udah tanggalin tuh di kalender, udah ditandain. Ingat dong, kalau lo kerjaan lo keren, lo bisa naik jabatan bro, gaji lo gede, buat masa depan lo bro. Kapan lagi kita bisa ibadah bareng? Selama Tuhan masih diberkenan dicari. Udahlah, kerjaan lo dulu. Udah, tinggalin dulu kerjaan bro, kerjaan paling penting. Tinggalin dulu kerjaan. Jabatan. Ayo dengerin kata hatimu. Jabatan lu bro. Kamu kangen kan ibadah bareng. Gaji lu gede brother. Tinggalin dulu yuk. Hey bro. Ayo. Hey, ya. Asik nih ngegame. Bener bro, masa muda mah nikmatin. Asik nih game lu. Ya oke, tembak. Coba lu bom. Nah, ya kan. Bom, terus. Seru bro, terusin. Bro, ingat lo, hari ini kita ada ibadah yuk. Alah, yat. Ibadah mentar-ntar aja lah kalau lo udah tua. Masih muda, nikmatin masa muda lo bro. Yoi, enjoy. Nah, justru itu. Ayo, udah mau mulai nih ibadah yuknya. Udah biarin deh pada mulai. Lo di sini aja, lo juga lagi mulai game lo kan. Udahlah, nikmatin terus. Tanggung levelnya udah mau naik nih. Terusin. Matiin dulu gamenya. Kapan lagi kita ibadah bareng? Ya ampun, ibadah nanti aja bro. Tanggung game lo. Gamenya kan bisa nanti lagi. Udah sekarang aja. Tanggung. Matiin dulu gamenya. Bro, tanggung. Nah, bro, tanggung. Shine, bersinar. Kehidupan yang benar adalah kehidupan yang menampakkan sinar Kristus kepada dunia ini. Berupaya hidup tidak serupa dengan dunia ini, berani tampil beda sehingga dapat membawa terang kebenaran Tuhan di sekeliling kita.